Halo semuanya, lu sama gue James aja di Stranded Deep Indonesia. Jadi guys, kita bakal lanjutin dalam petualangan kita dan seperti biasa, semoga menyenangkan hari kemenyakan masih kamu banget buat support dari kalian. Oke, episode terakhir, episode berapa hari yang lalu ya? 3 hari yang lalu, 4 hari yang lalu, sorry banget gue gak ada video. Cuman kita bakal comeback lagi ya. Episode terakhir kita udah ngelawanin namanya Megalodon, salah satu boss, dan kita ngedapetin ini Shark Trophy. Kita dapetin ini Shark Trophy ini. Cuman seperti yang kalian lihat, Shark Trophy ini belum ada tempatnya guys. Jadi hari ini gue pengen bikin tempat buat dia, oke? Coba kita lihat makan, makanan dan minuman kita, guys. Makanan dan minuman kita. Oh my god, oke. Jadi hari ini, guys, gue pengen bikin kayak gubuk gitu, kayak rumah kecil gitu, cuman untuk taruh trofi-trofi kita gitu, guys. Jadi gue jujur aja, gue nggak bakal bikin rumah gede banget karena 100% gue nggak bakal pakai, guys. 100% gue nggak bakal pakai karena kita udah nyaman ambil air di sini, masak di sini dan lain-lain. Jadi langsung aja gue bilang sekarang, gue nggak bikin rumah gede. Gue paling bikin tempat untuk taruh trofi doang supaya nggak di lantai gini. Dan ya kita hari ini bakal bikin rumah gitu, oke? Buat bikin rumah kira-kira kita butuh hammer. Kita butuh hammer, mana hammer? Kalau nggak salah kita butuh hammer ya. Coba building, ini dia building. Kita coba bikin pondasi. Kita bikin pondasi dari mana ya guys ya? Kayaknya dari kayu aja gak sih? Apa kita bikin dari brick? Kita bikin dari brick. Brick bagus sih, tapi mahal. Emang kalau mau bikin brick itu butuh berapa ini sih? Brick itu butuh berapa clay sih? Butuh 2 clay. Oh. Untung banget gue taruh furnace dan brick station tuh berdekatan, guys. Karena mau bikin brick itu kita butuh furnace dan brick station berdekatan. Untung banget, jir. Gila. Oke, gue pengen bikin pakai brick, guys. Pakai clay maksud gue. Gue tahu ini bakal susah tapi ya kan kita bikin kecil, kenapa enggak kita bikin yang bagus langsung gitu loh. Oke, jadi bikinnya bakal pakai brick, kita bakal bikin pakai ini. Brick foundation. Oh my god. Oh, kita taruh di mana ya? Apa kita taruh di sini ya? Jangan dah. Wah, gua nggak tahu mau taruh di mana, guys. Kita taruh di sini gitu. Oh no, gua bingung. Apa kita taruh di sini? Kalau gua taruh, gua bisa ambil lagi nggak ya, guys ya? Oke lah ya, gua taruh di sini aja lah ya. Jebret. Oke, sip. Gua nggak pengen taruh di sana guys, takutnya terlalu rame. Biar nggak terlalu rame juga gitu. Oke, okay. Big foundation ini jadi sumpah nggak kelihatan. Ntar kita pakai lampu dulu. Oke, okay. Kira-kira kita bikin berapa kali berapa ya guys ya? Mungkin 4 sih. Jadi kita taruh satu di sini, nggak tahu bisa apa enggak. Mudah-mudahan bisa. Kita taruh di sini dan kita taruh di sini. Iya, mungkin 4 sih guys. Mungkin kita bikin 4 sih. Oke, okay. Berarti tugas kita di episode hari ini adalah cari yang namanya clay guys. Kita butuh banget cari yang namanya clay. Dan pipi kita bisa diambil. Pagi semuanya. Jadi, gua udah siap-siap. Tadi gua juga udah makan dan minum. Jadi hari ini kita bakal pergi ke pulau clay yang ada di pulau kita ini. Dan kita bakal ngambil clay. Mungkin gua sekarang ngambil fiber. Karena gak ada salahnya kan, karena sehelai fiber ini sama dengan satu tegukan air, widi. Maksudnya satu daun ini satu air guys, jadi ya air itu banyak banget gunanya, guna buat tumbuhan kita, guna buat kita juga, jadi ya sambil-sambil. Pokoknya tujuan gue pengen bikin ini rumah 4, kayak fondasinya 2x2. Kenapa? Kalau gak salah di sini ada kayak racun gitu. Oh ini. Gue bakal bikin rumah kayak 2x2 gitu. Kenapa 2x2? Karena biar gak terlalu banyak juga sih guys. Gak terlalu besar juga karena 2x2 aja udah butuh banyak clay sih. Sudah butuh banyak clay. Gue gak tau sih bakal bikin dindingnya pakai clay apa enggak. But ya yeah, pasti gue bakal bikin pakai clay sih guys. Oke, okay, ini dia clay kita ya. Kita bakal main. Enaknya di sini tuh kita gak perlu nyelam guys buat ngambil clay. Itu yang gue demen guys. Ya, gue gak tahu sih. Kalau misalnya kita ambil semua clay yang ada di pulau clay ini, kita bisa bikin rumah kita, gue juga gak tahu sih. Mudah-mudahan kita bisa bikin sih. Oke, kalau gak salah satu batu gini 6. Ya, 8. Oke.
Lumayan. Lumayan, lumayan. Ada dua batu deketan, guys. Nih, batu satu yang kanan, batu satu. Cakep. Oke, guys. Gue udah lumayan dapat banyak clay, udah penuh. Coba kita lihat dengan clay ini kita bisa bikin berapa banyak brick ya, guys. Karena ya dua clay sama dengan brick, guys. Jadi ya mudah-mudahan kita bisa bikin beberapa brick sih. Coba. Brick. Nice. Oke, kita bakal bikin semuanya jadi brick, semua clay yang kita punya, guys. Gua enggak tahu jadi berapa banyak sih. Habis kah? Oke, kita punya beberapa brick. Not bad. Sekarang kita coba pasang. Gue lupa dah, pondasi itu butuh berapa brick? Gue lupa, guys. Butuh 4 brick loh. Kalau dinding? Dinding 2, oke? Oke. Nice. Nice. Oke. Kita kurang 1 brick lagi, guys. Oke, kita kurang 1 brick lagi buat 1 pondasi. Setidaknya pondasi kita kelar ya, guys. Oke. Gue bakal pergi cari-cari clay lagi, brick-brick lagi, guys. Nanti kalau udah selesai kita bakal balik lagi, oke? Okay? Oke, guys, jadi gue udah ngumpulin beberapa brick lagi dan gue udah selesain pondasinya, guys. Sekarang kita tinggal kelarin yang namanya dindingnya. Oke? Okay? So, kita bakal bikin brick wall kayak gini. Mantap. Terus kita bakal bikin brick wall lagi. Perlu jendela enggak sih? Ada enggak sih jendela brick window? Ada. Kita kasih jendela lah ya. Brick window. Gua enggak tahu material gua cukup apa enggak, gua berharap cukup aja. Brick wall, brick door. Cakep. Terus kita kasih wall dan kita kasih wall lagi. Wow. Cukup. Sisa berapa sih? Habis. Brick gua habis. Brick gua habis. Cuman kita masih bisa nyari lagi karena tadi masih ada beberapa batu-batu brick-brick lagi. Karena gue tahu kita belum ada atapnya, kita belum ada pintunya, cuman gitu doang. Physical level up, nice, 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 nice. Gue pengen nyoba dah. Sebelum kita selesaiin rumah kita, gue pengen nyoba tropinya ini bisa ditempel di dinding nggak sih? Percuma kita bikin rumah tapi nggak bisa ditempel di dinding, guys. Tujuan gue buat rumah cuman buat nempel tropi di dinding doang. Oke, okay, bisa. Tapi susah juga nempelnya ya. Megangnya susah juga ya, guys ya. Yang atasnya kali ya. Oke, okay, pelan-pelan, pelan-pelan. Belokin kanan dikit. Sip. Tempel. Oh no 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 no. Susah, guys, jatuh lagi. Oke, okay. Yang penting sekarang gue udah berhasil nempel. Itu yang paling gue bisa nempel, oke, okay. Sekarang kita bakal selesaiin rumah kita. Gue bakal cari brick-brick lagi nanti. Kita tinggal atap doang. Terus apa namanya, kayak jalan gitu biar kita gak perlu lompat. Selesai deh, rumah kita selesai. Ya, balik lagi, rumah gue cuma buat taruh tropi doang ya, guys. Jadi ya, gue gak bakal bikin ini jadi lebih ribet karena jujur aja gitu, daripada kita bikin capek-capek tapi nggak dipakai useless gitu, mending gak usah dibikin sekalian, guys. Oke, semua wallnya udah kepasang. Kelihatan keren juga, coba dari luar. Nice. Oke, okay. buat ceilingnya, buat floornya kita perlu 2 brick ya, berarti kita perlu 8. Terus kalau buat pintu itu mana ini ya? Oh bukan, ini window, ini pintu. Pintu ini brick door, butuh 1. Berarti kita butuh 7. Ya, butuh 9. Butuh 9, terus kalau buat tangga kita perlu 3. Itu pakai tangga gak ya? Gua gak tahu sih, guys. Oke, yang pasti kita butuh sekitar 9, 12 brick ya, guys ya. Kita butuh sekitar 12 brick. Dan waktunya kita cari, mumpung masih sore, guys. Mumpung masih sore, let's go, let's go, let's go. Nah, enaknya nyari brick, guys, di pulau ini kita bisa tinggal ngambil-ngambil aja, guys. Di pantai-pantai ini ada banyak banget. Nyari brick, nyari clay. Di pantai-pantai ini ada banyak banget nih. Nah, tinggal diambil doang.
Nah. Oke. Rumah kita sudah tertutup, guys. Oh, cuman masih ada air di dalam ya? Masih ngebak ya? Percuma buat rumah. Masih ada airnya. Oke. Sekarang gue pengen bikin hook, guys. Hook itu tuh kayak gini. Gue pengen bikin yang ini. Dia butuh 2 stick. Buat apa? Buat taro yang namanya lampu, guys. Buat taro lampu. Oke, kita bakal ambil stick. Pas banget nih malam. Buah ombaknya. Ombaknya gede banget. Tutup, tutup, tutup. Kita taro hook di mana ya? Di sini kali ya? Jebret. Taro ini. Attach. Nah. Ayo nanti kita taruh lagi di sini, guys, biar lampunya terang ya, biar rumah kita terang banget. Oke, mantap banget. Mantap banget. Jam berapa sini? Jam 6. Guys, rumah kita aneh banget dah. Yang ada lampunya tuh enggak ada kelihatan air masuk, ya kan? Enggak kelihatan kan? Tapi kalau enggak ada lampu, oh my god, bocor. Bentar kita taruh lampu atau lagi dah. Oke. Gua udah taruh lampu. Nah, baru rumah kita enggak bocor, guys. Gini udah baru cakep. Ah elah. Oke, guys, hari ini kita udah bisa bikin rumah. Nah ini kan udah malam, guys. Jadi besok pagi gue bakal coba pengen bikin pelabuhan, guys, buat kapal-kapal kita. Oke, okay? So sampai jumpa besok pagi. See you in the next video, guys. See you in the next video. Oke, okay, jadi sampai jumpa besok pagi ya, guys ya. Pagi, guys. Jadi kemarin tadi malam gue udah bilang gue pengen bikin pelabuhan. Jadi gue gak pengen bikin rumah doang hari ini, tapi gue pengen bikin pelabuhan juga buat kapal-kapal kita. Jadi kita tahu kalau kita mau berlabuh itu kemana gitu. Oke, so waktunya kita bikin. Nah, pelabuhan ini gue pengen bikin pakai plank. Jadi kita bakal ambil plank kita semua dan nanti kita bakal cari lagi. Dan ini durability-nya udah mau habis, jadi kita bakal ganti. Sip. Oke. Okay. Gue pengen bikin di sini, guys, karena nggak kehalang batu ya. Jadi kita bikin lurus ke depan sana ya, guys ya. So kita bakal bikin, gue nggak tahu caranya sih, pakai floor kah atau pakai langsung pondasi gitu kah? Coba ya kayak gini ya, pondasi. Oke, kita coba ya, guys ya. Oke, pondasinya udah ada. Coba sekarang kita gabung floor, guys. Plank floor. Kita butuh plank lagi yang banyak. Oke, waktunya kita cari plank, guys. Oke, maksimum terang. Enak banget di sini, guys. Kalau terang itu tinggal ambil doang dari lantai. Oke, jadi terang-terang ini bakal kita ubah jadi yang namanya plank. Terus kita bakal coba bikin pelabuhan ya, guys ya. Pelabuhannya sebenarnya cuma gampang doang sih, cuman kayak lurus gitu. Kayak 3 atau 4 ke depan doang gitu doang sebenarnya. Nggak ribet sih. Cuman ya, gue belum pernah bikin, jadi gue kurang terlalu ngerti, guys, gitu. Oke, kita ada beberapa plank, bisa bikin kayak 3 floor. Coba kita bikin sekarang ya, guys ya. Ini kan floor, coba kita bikin foundation, masih bisa gak sih? Oh, bisa. Oh. Oke. Kalau bisa kita bikin pakai foundation terus gitu. Karena foundation dan floor sama aja sih, sama-sama pakai 4 kan. Gak ngefek, gak kayak brick. Brick kan beda. Oh, bisa. Mantap, maju terus ke depan. Ah, udah gak bisa lagi, guys, di sini, guys, karena terlalu dalam. Oke, sekarang coba kita pakai floor. Oh, udah gak bisa juga lagi. Why? Ada pilar gak sih di sini? Di game ini ada pilar gak sih? Pilar. Gak ada ya. Ya, berarti udahan gini doang dong. Oke, berarti kayak gini doang, guys. Setidaknya kita udah punya tempat untuk naro. Kayak gitulah ya. Coba. Gue pengen coba sekarang, guys. Bisa gak sih kalau gue berlabuh di sana? Oke, kita coba ya, guys ya. Kita coba berlabuh di pelabuhan baru kita. Pelabuhan. Oke, kita bakal maju dulu ke depan. Set, 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 set. Ceritanya kita pergi nih, pergi. Ceritanya kita pergi. Terdetet. Gitu kan, pergi kan. Dengan terus kita lagi mau nyari apa gitu. Terus kita udah nyampe. Cepet banget ya kan. Abis itu ini kita muter. Terus kita mau pulang nih, ceritanya nih. Mau pulang ya kan, mau pulang lagi. Mana rumah kita? Oh, ini rumah kita di belakang. Oh, oke. Muter balik. Ini kalau pakai jangkar tuh kayak ngedrift gitu gak sih?
Oh enggak. Gue kira kalau pakai jangkar tuh kita bisa kayak ngedrift gitu ya. Jadi kayak dia stay tapi dia mutar gitu loh, kena angin. Tapi ternyata enggak. Oh my god. Oh my god, oh my god. Oke. Okay. Itu pelabuhan kita udah kelihatan. Nah, kita bakal line up-in ya. Kita bakal lurusin gitu. Atau kayak ditabrak aja juga enggak apa-apa sih. Ya paling paling bagus sih dilurusin sih. Dilurusin. Sip, ke kananan dikit. Cakep. Wih. Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. And then zut. Mantap. Lihat nih. Wih. Kayak gini maksud gua, guys. Kayak gini nanti yang itu juga gitu ya, juga bentar. Coba ya, yang kecil itu ya guys ya. Akhirnya gue ngisi-ngisi juga guys. Oke, kita coba yang kecil ya guys ya. Kita coba parkirin yang kecil ini. Kita bakal pasang ini ya. Nice. Oke, ini kita taruh di air. Harusnya ini lebih gampang dikendaliin sih. Mantap. Kita naik. Cakep. Ini nyala ya? Oh enggak. Oke. Nah, ini sama ceritanya, kita habis mau pergi nyari-nyari terus kita mau pulang. Nah, jadi kita nggak harus ngelewatin batu-batu gini loh, guys. Bahaya kalau ngelewatin batu-batu ini. Sering nyangkut gitu. Jadi kita tahu kita mau kemana. Oke, ini dia pelabuhan kita. Oke, nyampe. Lumayan lah ya, walaupun agak susah, agak nggak pas, tapi lumayan lah ya, bisa dipas-pasin. Oke, lumayan lah ya, bisa kita pas-pasin jadi kayak gini. Jadi ini dia pelabuhan kita nih. Geser. Ini dia guys, pelabuhan kita. Jadi kita mau markir-markirin kapal kita bisa di sini. Sayangnya gue nggak bisa bikin panjang lagi. Kalau kalian tahu cara bikin panjang lagi, komen-komen di bawah aja guys. Karena gue masih pengen bikin ini lebih panjang lagi. Dan kita juga udah punya rumah buat taruh-taruh trofi kalau nanti kita bakal ngelawan bos-bos lainnya. Nanti kalau gue udah punya clay, gue bakal taruh kayak tangga gitu biar kita nggak usah lompat guys. Dan trofinya jatuh, mantap sekali. Set. Diam. Oke. Sip, udah ada lampunya, cakep banget. Nanti kalau nggak salah ada namanya tempat tidur guys. Gue pengen bikin tempat tidur gitu. Di mana ya tempat tidur ya? Ini dia sleeping bag. Oke, kita coba bikin tempat tidur lah ya guys ya. Gue pengen lihat kayak gimana jadinya ya sleeping bag. Oke, dia pakai 3 leather. Dia pakai 3 cloth. Mantep, clothnya habis. Oke, ini dia sleeping bag guys. Coba kita lihat. Pas banget. Oke, jadi di rumah kita udah ada tempat tidur. Jadi kalau kita mau tidur, kita bisa tidur di rumah kita ya. Nggak harus di tenda itu lagi guys. Dan fungsinya kelihatannya sama juga. Bisa nge-save dan lain-lain guys. Mantap. To the tap. Oke, okay. Ini dia. Jadi guys, mungkin sekian dulu video kali ini. Gue gak tau videonya singkat apa enggak ya. Pasti kita udah bikin rumah, kita juga udah bikin pelabuhan. Dan mungkin di next episode gue bakal coba bikin yang namanya itu helikopter guys. Jadi kalau kalian ada ide gimana cara memperluas dan memperpanjang pelabuhan kita, komen-komen di bawah. Dan seperti biasa, semoga menyenangkan hari kemudian masih banyak buat support dari kalian. Dan sekian dulu video kali ini. Gue udah sampai jumpa di video. Bye-bye. Peace.